Sebagai antisipasi pengamanan Lebaran tahun 2022, Kepala Kepolisian Resor Jember AKBP Heri Purnomo SIK meninjau pos pengamanan Lebaran di sepanjang jalur Banyuwangi, Jember di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember pada Selasa 26 April 2022. Dalam giat tersebut, Kapolres mengecek kesiapan personil, sarana dan prasarana maupun administrasi pos pengamanan. Pemantauan pada beberapa titik untuk dilakukan pengamanan pada pos pengamanan Lebaran di jalur utama dari Jember menuju Banyuwangi, di mana jalur ini di pegunungan yang lumayan terjal sehingga sering terjadi laka lantas maupun kemacetan. Selain tenaga pengamanan, fasilitas di pos pengamanan juga menyediakan tenaga kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD untuk mengatasi kejadian. Kapolres Jember menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam melaksanakan mudik Lebaran. Apabila belum melaksanakan vaksinasi, dipersilahkan datang ke pos yang telah disiapkan di sepanjang jalur mudik untuk dilaksanakan vaksinasi. Untuk masyarakat ya tetap hati-hati ya dalam melaksanakan mudik, dan apabila memang belum melaksanakan vaksinasi, silahkan nanti datang ke pos-pos yang telah kami siapkan di sepanjang jalur mudik ini supaya dilaksanakan vaksinasi. Karena kesehatan itu adalah yang utama. Jangan lupa keluarga di rumah nanti menanti, jangan kemudian kita menularkan penyakit kepada mereka atau nanti membawa penyakit setelah pulang dari mudik. Tim Liputan Barometer Pos TV melaporkan.